Halo guys, welcome back to my channel. Di video ini saya akan membahas cara kita top up diamond ya, lagi bayar pakai shopee Paylater. Iya, kita bisa membeli diamondnya sekarang, bayarnya bulan depan. Nah, ini yang hobi Paylater nih asik nih. Nah, sebelumnya saya pernah membahas cara top up dari website Koda Shop. Nanti link deskripsi cara top up lewat di Koda Shop akan saya taruh di sini ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba dari uh, website Unipin, karena di Unipin kita juga bisa menggunakan PayLater ataupun Shopee PayLater. Nah, di Unipin kita buka aja aplikasi Google Chrome ya, kalian pasti punya. Nah, di bagian pencarian kita pilih Unipin ML. Nah, website resmi itu seperti ini: Unipindiri.com, kita tekan. nah ini tampilan websitenya di sini kalian masukkan email kalian kalau sudah masukkan ID dan user ID nah di sini tinggal kalian pilih ingin menggunakan uh, ingin top up yang berapa diamond sebagai contoh yang ini aja ya yang 85 diamond setelah itu kita pilih yang ini Shopee Paylater kita tekan Nah, seperti ini jumlah yang harus kita bayar 24.000. Di sini ada nomor telepon, ini wajib. Ini nomor telepon yang terkait di akun Shopee kalian. Jadi pastikan juga aplikasi Shopee kalian sudah diinstal. Oke, di sini kita masukkan dulu nomor teleponnya. Oke, setelah masukkan nomor telepon, kita tekan konfirmasi. Nah, setelah kita tekan konfirmasi, kita akan dibawa secara otomatis menuju aplikasi Shopee. Kita tunggu sebentar. Nah, ada muncul seperti ini ya. Ini sudah otomatis, kita tekan lanjutkan. Nah, ada di sini, bisa kalian lihat di bagian pay letter. Ini bisa kita tekan. Nah, kemudian kita tekan di bawah. Nah, kita tekan yang ini: window bueno pay letter. Kita tekan, kemudian kita tekan pilih. Ini kita berarti berhasil menggunakannya ya. Kemudian di bagian voucher, oke, okay. ini apa nih? Kita coba pakai. Oh nggak bisa. Oke. Okay. Nah setelah kita pilih yang ini, yang Pay letter kita akan pilih. Nah tinggal kita tekan bayar sekarang. Oke okay, kita tunggu nah di sini saya menggunakan sidik jari ya pembayaran oke okay. nah bisa kalian lihat di sini pembayaran kita sudah berhasil kemudian kita tekan kembali ke merkan nah ini kalian akan kembali ke Unipin lagi nah kita lihat transaksi sudah berhasil oke okay, seperti ini ya selamat mencoba buat teman-teman kalian semua ya jika video ini bermanfaat Bantu like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, okay, bye bye!